Kembali lagi dengan gue, Mion Sakyula di channel Kemun. Dan hari ini gue akan memberikan tutorial kepada kalian gimana cara lompat-lompat seperti ini ya guys. Nah, oke, pertama-tama yang kita pelajari adalah teknik dasar. Kalian harus tahu dulu teknik lompat dan juga mukul ya guys. Nah, yang pertama-tama kalian harus bedain. Misalkan kita nahan tonjokan. Nah, terus tonjokannya nggak, pukulannya nggak kita lepas, tapi kita loncat dua kali. Pasti ngerol kan? Ini posisi telunjuk aku masih nahan nih. Telunjuk aku masih nahan di ujung kiri dan belum dilepas tonjokannya. Tapi coba kita kombinasi pas terbang itu pukulannya kita lepas. Tuh, jadi bisa loncatnya dua kali. Tuh kan. Nih. Tuh. Tuh. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Nah, kalau telunjuknya ditekan tanpa dilepas, lompat dua kali yang ngerol. Tapi kalau kita lepas seperti ini. Nah. Jadi begitu lepas, kalian harus standby untuk lompat dua kali. Tek-tek gitu. Dan ulangi cara itu berkali-kali. Nanti kalian akan dapat sendiri timingnya supaya lompat tinggi seperti itu, guys. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, guys. Yuk kita contohin, kita terbang ke atas itu, setek, setek, setek. Oke, berhasil ya guys. Jadi kuncinya kalian harus belajar teknik dasar dan timingnya harus tepat antara nonjok dan juga lompat. Oke, sekian dulu video dari gua. See you later and bye-bye.